berdasarkan selalu fakta-fakta yang ada. Kan siapapun kan boleh berbicara apapun ya. Demokrasi ini untuk mengedukasi ya, mengedukasi para kaum muda, para pemilih, terutama milenial, Gen Z, bahwa demokrasi di kita ini adalah demokrasi yang sehat, yang mendidik, yang mengajarkan bagaimana kita menjalankan dengan baik dan benar berdasarkan selalu fakta-fakta yang ada.